Dan musyawarah pun nggak ada sama sekali. Dari proyek ini berjalan, musyawarah kita nggak pernah ada. Tahu-tahu ada surat pengosongan, pengosongan, dan pengosongan. Belum ada ganti rugi sama sekali? Belum, sama sekali. Serupiah pun kita belum ada. Nah, itu dia. Apalagi kita belum pernah diajak diskusi untuk bermusyawarah. Kalau IMB info dari Pemda kemarin sudah dicabut. Kalau dari sisi PTKI kontraknya juga sudah habis tahun 2013 kemarin. Dan sudah kita kasih SP1, SP2, SP3. Dan ya kita serahkan ke pemerintah karena memang aset ini sudah kita serahkan ke Pemda untuk kegiatan pembangunan underpass. Artinya legal prosedur sudah dilalui? Sudah, kita lewati semua. Ini dari sini nanti jalannya?